Hari ini Kamis 17 Agustus. Paskibra. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Bapak Bupati, Bapak Paulus Hadi. Lapor upacara pengibaran sang merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Siap mulai. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih. Stop. Siap. Undang diri. Senjata. Rat. Paskibra. Langkah tegap maju. Jalan. Anggota Paskibraka Kabupaten Sanggau tahun 2023. Pasukan 8, 1, Hero Desta Baskoro, SMA Negeri 2 Sanggau, Ayah Hartono, Ibu Yuniati sebagai pembentang bendera, 2, Christian Ronald Suryadi, SMA Don Bosco Sanggau, Ayah Almarhum Nikolaus Surya Bakti, Ibu Teresia Yuliani sebagai pembawa bendera, 3, Agus Kristanto, SMA Negeri 1 Balai, Ayah Sarustandar, Ibu Taman sebagai penggerek bendera. Jalan. 4. Maria Angelia Benson, SMA Negeri 1 Tayan Hulu, Ayah Ruben Sono, Ibu Yuliana sebagai pembawa baki. 5. Yuyun Lee Soichin, SMA Negeri 1 Skayak, Ayah Darwin S. Sigalding, Ibu Lesiana Betty sebagai perapi bendera. 6. Apollo Lewis, SMK PDN Sanggau, Ayah Kamsiden Ibu Suryati sebagai pasukan 8. 7. Yakobus Medio Panamuan, SMA Yakota Tayan Hilir, Ayah Albertus Ardi, Ibu Yovita Linda sebagai pasukan 8. 8. Adi Harmanto, SMA Kristen Agape Patria Soso, Ayah Yanto, Ibu Iding sebagai pasukan 8. Hah?
Kendi. Rat. Tegak. Berjerat. Rat. Hadap. Kiri. Rat. Kepada Inspektur Hormat Senjata, gerak, tegak senjata, gerak, lapor pengibaran sang merah putih siap laksanakan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Pundak kiri, senjata, gerak, jalan di tempat, gerak, boleh tak isi tu bang? Ya, boleh tak nonton isi? Asal sedak enak katanya kalau tidak salah tidak enak juga tidak kayak itu kan. Henti! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Hadap serong kanan, hadap serong kiri!
piling setelah nanti itu nanti kan langsung. Pasang segur. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Thank you.
Sedikit lah. Tidak terhalang ni kan? Iya. Balik akan pundak kiri senjata. Jalan di depan. Gerak.
hunting, gerak, tegak, senjata, gerak, hadap kanan, hadap kiri, gerak. Pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Balik tempat. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Hadap kanan! Gerak! Pundak kiri, senjata, gerak, jalan di depan, gerak, langkah tegap maju jalan. Pasukan 17, 1 Rizky Adako, SMA Negeri 3 Sanggau. Nama orang tua, ayah Martinus Marwan, ibu Silvia Tati Kusmawati, tugas sebagai danton pasukan 17. 2 Muhammad Luki Ramadan, SMA Negeri 1 Tayan Hulu, ibu Tri Tuti Handayani. 3 Iya Adam Mikael, SMA Negeri 1 Toba, ayah Sumito, ibu Katarina Nasi. 7 Rahmat Dianto, Alika Balang
Kajen. Untuk mengenang para arwah pahlawan telah gugur mendahului kita, perjuangkan bangsa ini, mengheningkan cipta, mulai. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1945. Ibu, hari ini pergi sekolah kan dalam merah. Oh, yang katanya tanggal 1945. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan teori kemanusiaan dan teori keadilan. Dan pengalaman pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,
dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, atas segala rahmat dan karuniamu, pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78. Tambahkanlah curahan kasih sayangmu sebagai berkat bagi kami mengisi kemerdekaan, menuju negeri yang adil dan makmur di bawah naungan ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, jadikanlah peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air di antara kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan dan perpecahan, hindarkanlah kami dari fitnah dan mara bahaya. Ya Allah, Engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Sinarilah kami dengan cahaya pengetahuan, agar selalu berkemampuan menyikapi kemajemukan dengan kearifan. Jadikanlah keberagaman itu sebagai modal bagi kami merawat Indonesia dengan menjaga dan memelihara persatuan. Ajarkanlah kami sebagai mana Engkau telah ajarkan pendahulu kami, cara mengelola urusan kami, cara menyelesaikan perbedaan dengan tetap memelihara integrasi bangsa dan keutuhan NKRI, cara bermusyawarah sebagaimana jati diri kami. Kobarkanlah semangat bermusyawarah dengan api institusi dan konstitusi, api daripadanya memancar kesadaran berpancasila dan bersemangatkan Bhinneka Tunggal Ika. Ilhami hati kami dengan ilmu hikmah dan kebijaksanaan agar demokrasi kami lebih bermartabat, agar permusyawaratan di antara kami benar-benar bermanfaat dan bermanfaat. Ya Allah, Engkaulah Zat Maha Pembebas. Merdekakanlah jiwa-jiwa kami dari belenggu syahwat dan hawa nafsu. Pertemukanlah dan persatukanlah hati kami, hati segenap masyarakat dan para pemimpin, untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, serta ikhlas menjaga dan memeliharanya dan saling berkiati membangun negeri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lanjutkan dengan acara berikutnya. Bubarkan. Indonesia.
masuk. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Sebagai acara berikutnya kita akan ada menyaksikan pemberian penghargaan kepada para penerima dan juga akan ada kita lihat tarian kolosal, pemotongan tumpeng dan pelepasan balon pada hari ini serta akan ada kita lihat karnaval yang akan berlangsung di hadapan kita bersama nanti. Untuk yang pertama di acara tambahan akan ada penyerahan piagam penghargaan. Yang kami sebutkan namanya kami silakan menuju ke lapangan untuk menerima dan berbaris terlebih dahulu. Yang pertama, penyerahan piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia diserahkan secara simbolis kepada pertama penerima Sugio Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, dua Veronica AMB Cat Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, tiga Lisa Carolina SAMAK Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Kami silakan untuk maju dan mengambil barisan. Dua, piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat diberikan kepada Puskesmas Gonti dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau sebagai peraih top 20 Sifablik 2023 dalam ajang kompetisi inovasi pelayanan publik dengan nama inovasi Rebuk, Rebuk bersama untuk cegah stunting. Tiga, piagam penghargaan dari Bupati Sanggau diberikan kepada Desa Open Defecation Free atau ODF atau dalam nama lain kita sebut stop buang air besar sejarahnya kepada yang pertama Desa Sukamulia Kecamatan Karim, dua Desa Sukamulia Kecamatan Karim, tiga Desa Kelpu Kecamatan Kembayan, empat Kelurahan Tanjung Sekayang Kecamatan Kapuas, empat piagam penghargaan dari Bupati Sanggau diberikan kepada dinas yang berpartisipasi sebagai peserta dalam pengukuran serta penilaian indeks inovasi daerah Innovative Government Award atau IGA 2020.